pengaturan kontrolnya. Pickup balance, master volume. Ini mode slap, kalau ke bawah mode finger. Yang atas treble. Yang bawahnya bass nih, ini bass. Ini treble. SR300, spek singkatnya body mahogany, 5 piece maple rosewood neck, fingerboardnya rosewood 24 frets medium, radiusnya 12, scale-nya 34, pickup-nya pakai cap EXF, bridge-nya pakai EQ bass dari Ibanez model B120. Ini bass aktif bolt-on pakai baterai 9 volt. Ini pengaturan kontrolnya. Pickup balance, master volume. Ini mode slap, kalau ke bawah mode finger. Yang atas treble. Yang bawahnya bass nih, ini bass. Ini treble. Langsungnya gue cobain. Mulai dari pick up bridge dulu ya. Treble-nya gue kasih setengah, bass-nya gue kasih setengah. Pakai finger. Sekarang pakai dua pickup. Sekarang pakai pickup neck. Sekarang gue ubah modenya pakai mode slap. Mulai dari pick up bridge dulu. Sekarang dua pick up, neck sama bridge. Sekarang pakai pick up neck. Treble-nya nih, kalau gua tambahin treble-nya jadi begini. Sekarang gua kurangin treble-nya, gua kurangin lagi mentok habis. Sekarang bass-nya cobain, bass-nya full. Setengah bassnya. Gua abisin bassnya. Satu lagi, ini kabel jacknya khusus bass ya. Kalau pakai yang khusus gitar, kadang dia bassnya nggak dapet, diputer-puter sampai gila loh, dia nggak ada perubahan. Sama treble-nya nih, dia kadang jadi volume kalau kabelnya nggak beres, kabel-kabel jelek gitu, atau nggak kabel buat gitar khusus, dia di sini nggak maksimal ya. Oke, gitu ya review singkatnya Ibanez SR300. Thank you.